Halo Sobat Feral Bramasta dan juga Natasha Wilona. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa sekali. Feral Bramasta membagikan momen-momen saat di Kapadokia, Turki. Ya, sambil menikmati makan siang dan juga berkumpul dengan para sahabat. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya sahabat semua tidak tinggalan kabar-kabar terbaru dari Vera Bramasta dan juga Natasha Wilona. Hari inilah hari yang sangat luar biasa. Sambil menikmati makan siang yang sangat luar biasa, Vera Bramasta bersanding dengan para sahabat di tempat di dekat Kapadokia. Terlihat Vera Bramasta begitu sekali bahagia dan menikmati keindahan alam dan suasana yang sangat tenang dan nyaman di Turki. Ya, liburan yang mengasihkan tentunya. Semangat ya buat Feral, semoga liburannya menjadi hal-hal yang sangat istimewa. Nah, lantas bagaimana dengan Natasha Wilona? Ya, saat ini Natasha Wilona lagi disibukkan kegiatan syuting sebuah series. Dan dalam postingan terbaru, Natasha Wilona memperlihatkan Pilates yang bakal di-launching oleh Natasha Wilona. Ya, terlihat bangunan yang sangat indah dan keren dan bisnis yang sangat luar biasa tentunya buat Natasha Wilona. Ya, sosok yang sangat istimewa dan juga luar biasa. Sukses terus buat Natasha Wilona atas hal-hal yang dibikin oleh Natasha Wilona saat ini. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini dan terima kasih.